tuh hari ini saya mau upgrade rumah komputer saya. Saya mau ganti casing dengan casing gamers. Alasan saya mau ganti karena saya mau add tambah device-nya, mau tambahkan VGA eksternal dan casing yang lama tidak muat. Jadi saya membeli casing yang baru, saya pilih casing Digital Alliance casing gamers gaming case N5 ya. Ini PC saya yang jadul, sangat berantakan di dalam, berantakan sekali. Ya. Dan tidak bisa masuk VGA. Nah, ini VGA saya mau saya masukkan di casing PC saya yang dulu, tapi tidak muat. Banyak sekali kabel-kabelnya di dalam. Saya mau coba, jadi saya harus membeli baru ini, casing yang baru. Semoga muat ya. Sebentar kita tes lagi. Oke. I'm the reason Ryzen R Ryzen 3 2200G. Mau motherboard masuk 3220P HDV, masalah Asrocknya. Guys. 320M HDV. Nah, partnya sudah kosong, casing sudah kosong. Ini sudah saya pretelin, saya bongkar-bongkar isinya. Ini part-part pentingnya sudah saya ambil. Sekarang kita insert ke case yang kedua. Oke, mantap. Nah, kira-kira kabel mana jadinya? Terus bagaimana sih, tapi main lah, nanti kita tes dulu. Oke. Okay.